bertempat di Aula Kecamatan Pasimaranu, Pengurus Forum Kabupaten Sehat atau FKS Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar workshop peningkatan kapasitas pengurus Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Desa Sehat Kecamatan Pasimaranu tahun 2021. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekcam Pasimaranu, Rahmat Karyadi Yusuf, dan dihadiri oleh Kesekretariatan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Kepulauan Selayar, Rahmat Hidayat, Ketua, Sekretaris, dan Operator Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Pasimaranu, serta Ketua, Sekretaris, dan Operator Pokja Desa Sehat Sekecamatan Pasimaranu. Dalam kesempatan tersebut, Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa Kabupaten Sehat adalah sebuah upaya bagaimana menciptakan suatu kondisi masyarakat yang aman, sehat, dan nyaman. Untuk itu, ia berharap setiap stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan Kabupaten Sehat ini merasa sevisi dan sepaham. Jadi, Kabupaten Sehat adalah sebuah upaya bagaimana menciptakan sebuah kondisi sehat, nyaman, dan bersih. Itu adalah tujuan utama yang dimiliki dari sini. Nah, dalam kerangka untuk mencapai itu, dilakukan penguatan di tingkat bawah secara jenjang, mulai kepengurusan kabupaten, kecamatan, pokja desa. Nah, harapan kita, harapannya sebagai supaya semua stakeholder yang terkait dengan kompeten ini, penyelenggaraan kompeten saya ini merasa paham, sevisi dan sepaham dalam rangka mewujudkan kompeten Selayar menjadi wistara keempat untuk 2023. Itu visi kita yang terus berjalan. Nurwahidin Mile, Mobile Jurnalis Desa melaporkan.